Surya Nation Motor Landscape ini, kita mengumpulkan komunitas tidak mengkotak-kotakan dari jenis komunitasnya, di mana komunitas dari segala jenis bikers dan dari segala daerah di penjuru kota Sumatera, mereka bisa saling berbagi cerita dan bisa saling berbagi inspirasi positif. Yang pertama kali dilakukan di Banjarmasin untuk mengakomodir bikers-bikers yang berada di Indonesia bagian timur, sementara yang kali ini kita lakukan di Kabupaten 50 Kota di Padang untuk mengakomodir bikers-bikers yang berada di Indonesia bagian barat. Surya Nation Motorland Ridescape, ada komunitas binaan, dikumpulin member get member yang notabene dari komunitas yang berbeda. Kita sampaikan sama semua kalau kita ada acara di Harau. Saya ini biker Tour One, jadi saya touring Soan. Saya tidak mempunyai alat ukur. Kalau saya kemarin menempuhnya itu dari Pontianak kemari, hampir 2 bulan itu. Ya sengaja, karena di dalam schedule saya itu perjalanan menuju Pulau Rupa, jadi harus melewati Sumatera Barat, Riau. Saya pentingkan dulu di sini. Saya bisa hadir di sini, ingin bertemu dengan all biker Sumatera Barat dan Sumatera, sehingga kita bisa bertatap muka dan menambah persaudaraan. Saya Jimmy dari Bandung. Rasa lelah 4 hari 3 malam kita nggak tidur dengan didatengin sama komunitas luar, dapat perhatian dari bikers motor lain. Sampai sini kita nemu venue yang sangat indah, kebayar semua. Kalau kita bersaudara kan cuma satu darah. Kalau kita di dalam mobil komunitas itu bersaudaranya satu daging loh. Brotherhood. Kita lihat Lembah Harau ini memiliki pesona natural yang sangat menarik dan komunitas-komunitas yang datang ke sini bisa melihat keindahan Lembah Harau dan menceritakan keindahan dari Lembah Harau ini ke teman-teman di komunitas lainnya yang berada di lokasi-lokasi lain. Wah, luar biasa sekali. Saya tidak menduga peserta ini cukup banyak dan ini menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan ini mendapat sambutan yang besar dari para generasi muda dan juga kita mengharapkan kawasan wisata Lembah Harau ini untuk menunjukkan rasa persatuan, kesatuan, rasa cinta tanah air dan rasa kebangsaan kita. Dan Ridescape ini sangat dibutuhkan karena inilah satu-satunya media kita, anak-anak kreatif, orang-orang kreatif yang di Sumbar buat nunjukin karya yang mereka punya. Oh, gue bisa bikin ini loh, gue bisa bikin ini loh gitu. Kayaknya ketemunya demand sama supply itu di sini gitu, di kegiatan Ridescape ini. Sebenarnya motor landscape ini seru banget, adrenalin terpacu, lain daripada naik motor, cuman luar biasa. Pertama uang tunai 1 juta dari komunitas CCF Pariaman. Kendaraan roda 2 apapun nama, jenis dan warnanya adalah sama. Kenapa? Karena kita mengaspal di aspal yang sama.
pernyataan sikap kita ini kita deklarasikan tadi, itu ya yang akan kita kedepannya akan kita jalankan. Kita akan menjadi role model, menjadi pelopor keselamatan, dan juga memberikan hormat kita terhadap sesama bikers dan pengguna jalan lain. Kebersamaan yang diadain di tempat yang keren kayak gitu tuh ya something yang gak bisa kita dapat tiap hari lah. Anak motor juga kan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang juga pekerja ya. Perlu refreshing. Refreshingnya ya sama motornya, jalan. Jadi dengan acara-acara seperti ini tuh ngebuat mereka berasa punya tempat lah, punya wadah yang mereka benar-benar aku nih gitu loh. Jadi Motor Ride Escape nih menjawab keinginan mereka. Jangan lupa hadir di acara Surya Nation Motorland Denpasar 25 Agustus 2018.